udah ada di in-game-nya, dan ini adalah tampilan awal dari game berikut ini cuy. Kalian bisa lihat aja sendiri di bagian uangnya cuy, itu uangnya udah 9999 teman-teman, udah banyak banget kan cuy. Oke, pertama di sini aku akan buka di bagian settingnya dulu teman-teman. Nah di sini ada controller cuy, ada steering, ada tilt, ada ini buat kayak gyro gitu ya kan. Kita coba controller yang atas ini teman-teman. Nah di sini untuk grafiknya kita pakai yang paling tinggi ya teman-teman ya, pakai yang ultra cuy. Musiknya gue on offin ya kan, biar nggak copyright ya kan, tapi seharusnya nggak kedengeran sih. Oke, jadi kita langsung cek di bagian garasi teman-teman ya. Jadi mobilnya apa aja sih ya kan. Nah di sini ada ini teman-teman, Lamborghini ya kan. Ini, tadi aku tuh pakai yang ini teman-teman. Ini juga ya kan. Kita cek satu persatu aja di bagian mobilnya teman-teman. Bentar, dari sini dulu cuy. Dari yang paling mahal ada Bugatti teman-teman. Wow, keren nih bos. Mobil tercepat nih bos. Ada S-Bag, ada sedan juga teman-teman nih, kayak Civic nih, kayak Honda Civic. Kemudian ada lagi hatchback lagi, ada SUV. Pokoknya di sini banyak banget teman-teman untuk mobil-mobilnya cuy. Kemudian ada hatchback lagi ya kan. Nah di sini ada banyak banget. Ada ini juga teman-teman. Kalian bisa cek aja sendiri ya kan. Ini lagi coy. Ada ini apa? Super short ya kan. Ini SUV lagi teman-teman. Kemudian ada ini lagi ya kan. Ini banyak banget cuy di sini cuy, mobilnya cuy, gila sih. Di sini mobilnya bener-bener banyak banget teman-teman ya. Pokoknya kalian bisa langsung cek aja sendiri cuy. Super shot lagi. Nih ada ini teman-teman, BMW iX ya kan. Keren. Kemudian ada BMW lagi. Nih Tesla, keren. Nah jadi mobilnya tuh kayak gitu semua teman-teman ya. Nah kita bakal coba beli si Bugatti ini teman-teman. Kita langsung klik di bagian customization, dan di sini kita bisa tambahin livery-nya teman-teman ya, biar lebih keren lagi cuy ya kan, anjay. Kita coba pakai livery yang warna ini kali ya, warna apa ya, cocoknya ungu kali ya. Tapi livery-nya kayak abstrak gitu lah, warna kuning gitu, suka kuning gitu. Jadi pakai livery aja dulu lah, pakai livery warna ini teman-teman, langsung bayar aja dan uangnya berkurang sedikit, no problem. Kita langsung klik di bagian select teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali. Nah dan di sini kita bisa cobain di bagian drift ya teman-teman ya. Oke, kita cek di bagian driftnya teman-teman. Nah di sini ada parking mode cuy, fun mode, free mode juga ada, drift mode juga teman-teman. Di sini ada banyak banget modenya, ada parking, fun mode, free mode dan drift cuy. Kita coba di fun mode dulu cuy ya kan. Nah di sini ada level-levelnya kali ya. Coba level 4, lanjutin yang tadi teman-teman. Oke, jadi kayak gini teman-teman mobil kita. Keren kan coy. Kontrolnya dipakai ini, oke nyalakan engine, kemudian kita langsung gaskan aja ya kan. Agak susah ini di sini nih. Oke. Wih, kenceng banget loh tarikannya mobil ini coy. Tarikan, aduh. Oh, I see, gue tahu cuy. Jadi emang harus di, oke. Jadi untuk ininya bukan ditahan ya cuy, tapi di slot ke atas kayak gitu cuy. Ternyata kayak gini ya. Di slot ke atas kayak gini cuy ya. Nah, kayak gini cuy. Nah, di slot bukan ditekan ya. Kalau ditekan gak akan ngegas dia cuy. Yang enggak tapi dikit banget cuy. Kita nggak bisa lepasin ya. Jadi kita harus slot ke atas gitu teman-teman. Emang di sini ya parkirnya. Oh, kurang maju dikit. Gak kelihatan coy. Oke, stop. Kita parking. Oke, jadi untuk fan mode jacknya kayak gitu teman-teman. Kita coba sekali lagi ya kan. Oke, engine lagi kita gaskan lah kan. Awas belok dikit. Oke, kemudian kita belok tajam banget coy. Patah banget nih kocak. Ban gue udah mau keluar anjay. Oke, aduh. Wih, sini nabrak nggak apa-apa sih. Nggak kalah gitu maksudnya. Nggak merestart dari ulang itu ya kan. Biasanya kan dari ulang ya kan. Oke, teman-teman. Setelah udah kita cobain di model yang lain sih ya. Kita di drift, kemudian kita pilih yang drift mode teman-teman. Kita cobain yang drift mode. Oke, ini dia ya cuy ya. Jadi drift mode kayak free gitu teman-teman.
tapi nggak tahu apakah bisa drift untuk mobil ini. Oke, untuk kontrolnya oke. Jadi untuk kalau yang drift mode ditekan ditekan juga bisa, coy. Ditekan udah bisa, teman-teman. Oke, jadi keren sih. Nah, kan? Keren. Kita coba circle. Apakah bisa? Oke. Oh, enggak. Enggak ada tenaganya itu, wacak. Aduh, nah, kenapa ya mirroring gue ya? Ya ampun, mirroring gue error, coy. Aduh, mirroring gue nih, coy, enggak jelas, coy. Wah, mirroring aku enggak jelas, teman-teman. Padahal di HP itu lancar banget, kocak lah. Kenapa ya, aneh banget ya. Mirroring gue rusak, anjay. Oke, jadi untuk kesimpulannya, game ini sangat keren banget, teman-teman. Sangat recommended banget buat kalian yang pencinta game-game bertemakan parking atau free offline gitu ya kan. Buat kalian yang senang banget main game offline yang gak punya kuota gitu ya kan, kalian bisa cobain aja game kayak gini, cuy. Size-nya cuma 160 MB-an, teman-teman. Oke, dapat bintang dong. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.